orang yang menjaga iman itu dalam kebaikan. Capek bagaimanapun, capeknya ya berpahala. Capek baca Quran berpahala, capek bertahajud berpahala, capek beribadah berpahala, semuanya. Capek mengurus taklim berpahala. Jadi enggak ada yang sia-sia. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Caranya bagaimana? Yang paling penting adalah bahwa teman-teman, kita ini harus selalu lapang dada. Jadi Allah membekali Rasulullah SAW pertama-tama di kota Mekah itu lapang dada. Jangan mudah mengeluh, jangan merasa gagal, karena tidak ada gagal dalam menjaga iman. Orang yang menjaga iman itu dalam kebaikan. Capek bagaimanapun, capeknya ya berpahala. Capek baca Quran berpahala, capek bertahajud berpahala, capek beribadah berpahala, semuanya. Capek mengurus taklim berpahala. Jadi enggak ada yang sia-sia. Nah, dalam menjaga iman itu semuanya pahala. Makanya kita harus meyakini itu dengan seyakin-yakinnya, bahwa kita ini benar-benar dalam sesuatu yang bermanfaat. Karena itu hal-hal yang sifatnya memberatkan, lelah dan sebagainya, jangan dikeluhkan. Saya belum pernah mendengar cerita dari para sahabat itu mengatakan, aduh, enggak pernah. Sampai Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya mengatakan, inna salafu yatasabakuna alla yata'awwa. Jadi para pendahulu kita itu, mereka berlomba jangan sampai berkata, aduh, sakit, enggak pernah. Masih teringat kisah seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair di perang Uhud, yang dia itu tugasnya memegang bendera. Dan teman-teman tahu bahwa memegang bendera itu sasarannya pasti. Karena kalau bendera jatuh pasti kalah pasukan itu. Nah, Mus'ab bin Umair sudah siap mati itu. Ditebas tangan kanannya, jatuh benderanya, dia langsung segera ambil dengan tangan kirinya. Bukan yang berkata, aduh, enggak. Dia langsung segera ambil dengan tangan kirinya. Nah, begitu tebas tangan kirinya, dia langsung, begitu jatuh bendera, dia langsung mengambil dengan mulutnya. Dan dia angkat dengan mulutnya. Dan kemudian ditebas lehernya, sudah itu sudah terakhir. Jadi, pendahulu kita itu, kalau sudah urusan iman, menjaga iman, untuk Allah, sudah, enggak ada istilah mengeluh, enggak ada. Pokoknya ini tempatku masuk surga, begitu aja. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Kalau dahulu kan medannya ya Uhud, Badar gitu. Ya kalau sekarang kan medannya ya MTXL, itu medan kita. Medan perjuangan kita di situ. Kalau kita mati di situ, mati syahid lah ya. Karena kenapa? Karena kita, apa yang kita urus? Kita hanya ngurus supaya bagaimana caranya supaya teman-teman seprofesi itu mereka semangat ibadah, semangat sholat, semangat ngaji, semangat profesi, supaya mereka mencapai target misalnya. Dan itu semua dan bagian daripada perjalanan untuk mencari harta halal. Nah, oleh karena itu teman-teman, yang pertama itu lapang dada. Jangan sampai sedikit pun ada ngeluh. Dan harus pandai-pandai bagi tugas. Karena keseimbangan itu menentukan. Jangan terlalu kantor lalu lupa istri di rumah. Atau jangan terlalu keluarga sehingga lupa urusan kantor. Jangan bawa urusan kantor ke rumah, jangan. Kalau pas di rumah, kita pakai sistem on off aja. Jadi kalau pas di rumah, on rumah, off kantor. Kalau pas lagi di kantor, off rumah, on kantor. Kalau pas lagi sama istri, off anak dulu, gitu. Jangan nyambung-nyambung. Gitu. Gak bisa kita gabung-gabung situ, gitu. Jadi pokoknya on off aja kita hidup tuh. Harus begitu, fokus. Pas lagi sholat, off semua urusan, kita khusyuk. Nah, itulah cara hidup. Jadi itu dengan itu kita akan menjadi bahagia terus, merasa indah hidup. Yaitu pertama lapang dada. Terus yang kedua yang perlu teman-teman benar-benar selalu jaga adalah jauhi dosa. Pokoknya setiap dosa itu merusak jiwa. Dosa ini dari macam-macam lah. Dari pandangan, mungkin melihat di HP, melihat apa saja. Kemudian pandangan mungkin melihat di kantor, melihat apa saja. Pokoknya jaga dosa. Sekarang itu yang paling banyak memungkinkan masuknya dosa itu melalui dua. Dari mata dan dari jempol, ya, dari jempol nih, testis ini. Nah, jadi dulu Nabi itu bersabda, ihfad lisanaka, jagalah lidahmu. Itu dulu, ya, karena dulu belum ada scrolling, ya. Nah, sekarang sudah ihfad ibhamaka, ya, jagalah jempolmu. Itu. Jadi ini yang perlu kita tutup sekarang itu. Jadi pokoknya
perbanyak baca istighfar, perbanyak zikir, perbanyak minta ampun kepada Allah. Pokoknya kita bersama Allah dah, pokoknya. Jangan beri kesempatan dosa sedikit pun. Mending kita punya penghasilan apa adanya daripada di dalamnya ada kemasukan barang-barang haram. Pokoknya hal-hal yang kurang halal sudah jauhi aja lah. Kita hidup penting berkah. Jadi kata Nabi, qalilun tu'addi syukra khairum mimma kasra walha. Sedikit tapi berkah, kamu bisa bersyukur kepada Allah, tapi halal itu lebih baik daripada banyak membuat kamu lalai dan membuat kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang kedua teman-teman, jauhi dosa. Kenapa? Karena setiap dosa itu akan membuat kita selalu mudah mengeluh. Kita akan mudah ya tidak ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Kita selalu mudah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Udah, masing-masing punya nasib dah. Kita ridho dengan apa yang takdirkan. Ini penghasilanku segini, ya sudah aku ridho. Ini pendapatku segini, aku ridho sudah. Ini jabatanku seperti ini, aku ridho. Secara profesional itu sudah urusan perusahaan. Tapi kalau secara pengurusan kita sebagai MTXL, pengurus MTXL, sebagai DKM misalnya, kita terima itu sebagai kehormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu memang tidak semua orang bisa sempat, teman-teman. Benar, gak semua orang bisa sempat. Ingat, kalau sudah tugas ini gak ada pensiunannya. Jangan mau dipensiunkan. Kenapa? Karena ini kesempatan kita banyak beramal soleh, apalagi di perkantoran. Masya Allah, itu luar biasa. Di perkotaan itu mereka sedang haus-hausnya ingin mendapatkan siraman rohani. Makanya kita sempatkan kita selalu untuk perbanyak komunikasi sama teman-teman, menghibur mereka supaya mereka merasa senang gitu. Karena ketegangan psikologis karena pekerjaan itu bisa membuat seseorang juga bisa stres gitu, dan sholat bisa nggak khusyuk. Nah, kan saya sering ngisi di sana, dan alhamdulillah saya lihat wajah-wajah teman-teman tuh, masya Allah, masih segar lah, masih semangat itu, dan berarti ada keseimbangan di situ. Daripada beberapa tempat saya itu, saya sering mengisi pengajian tapi terasa kering, hampa, nggak ada interaktif sama sekali. Tapi kalau di tempat lain, kalau di MTXL, alhamdulillah saya merasa teman-teman semangat dan luar biasa. Nah, makanya itu mungkin buah dari kesabaran teman-teman untuk mengurus mereka. Jadi pertama lapang dada, kedua jauhi dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawla. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren, Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah. Dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.